Jadi memang Tritunggal itu adalah konsep pemikiran manusia tentang Tuhan itu, maksudnya Berarti itu konsep yang dibuat oleh manusia. Iya kan yang iya. kamu katakan? Berarti dan itu bisa salah. Bisa salah, bisa salah. Mungkin ada Bang Alif di sini bisa sampaikan ayat yang berbunyi demikian gitu, Allah menggunakan kata ganti kami begitu. Yang ditanyakan tadi kan kami. Iya, Jadi apapun ceritanya, kami tapi bahasa dalam bahasa apapun Anda Arabnya. Inilah berpindah-pindah kemana pun Anda katakan, korban itu Bani Targum. kami Makanya itu kalian tetap luar makanya jamak. kalian mengimani. Jadi Allah itu adalah panggilan bagi kami Kristen. Jadi Allah yang kami sembah, yang disembah Abraham, yang disembah Ishak, Yakub, Allah yang ada di dalam Yesus Kristus itulah Elohim, namanya Allah Yahweh. Allah Yahweh ya, gitu. Aduh, sakit kepala saya. Jadi Tritunggal itu adalah konsep pemikiran manusia yang mendekati Dulu Trinitas itu asal katanya dari kata apa? Tri. Tri. Kan tri. Tahu enggak siapa yang pertama kali Arti teriak kan tiga. Pokoknya dari bahasa apapun yang penting tiga. Tri artinya tiga. Enggak bisa pokoknya, enggak bisa pokoknya, enggak bisa pokoknya. Penentuan dua natur Yesus itu di konsili apa? Kalsedon. Oh, jangan, jangan dispil, jangan. Enggak tahu dia. Jangan dispil. Jadi kalian terlalu seolah-olah paham itu arti apa konsisi konsili, padahal kenyataannya begitu. Kalian belokkan, kalian plesetkannya arti apa arti konsili itu ya. Siapa lagi yang plesetkan Bapak? Kalian tahu lebih paham, tapi saya akui kalian lebih paham memplesetkan. Kalau di Arab pun sering saya dengar, kalau Indonesia Islam katanya kan Islam. Ah. Kalau di Arab pun is'alm. Agak panjang. Ini bang, ini gangguan hati nih, gangguan telinga nih kelihatannya. Nda. Ini asli kucing garong ini asli pengikut Kristus. Hindu pengikut Hindus. Iya, udah tahu asal kata Kristen itu dari bahasa apa, Pak? Jadi Islam itu pengikut Isa Al-Masih. Biar tahu kalian. Anjir. Islam, Isa Al-Masih. Islam. Ya, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Ya. Joker apa? Trinitarian. Ya, anggap saya sudah lepas doktrin dulu ya, untuk sementara ya. Enggak bisa lepas doktrin. Anda kalau enggak lepas doktrin berarti Anda enggak punya denom. Oke, anggap saya Tritunggal, Pak. Tritunggal, oke. Ya. Saya bantu jadi, Herdi aja begini, dulu di sini. Sebelum ke Joker, berarti sebagaimana dikatakan Herdi, sebagaimana dikatakan Pak Pitro Tritunggal, sebagaimana dikatakan kelompok Unitarian, berarti Bible itu memang sistem ketuhanannya bisa jadi ada tiga. Karena masing-masing punya dalil tuh. Kalau Unitarian dalilnya begini, kenapa Yesus bukan Tuhan? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Inilah hidup yang benar itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang benar dan akulah yang diutus. Itu Unitarian itu. Banyak. Berarti Yesus itu sebenarnya ada banyak Bang Indra, kalau kita si mau Ahlul naikin Pak kepada doktrin ketuhanan itu ada banyak sekali, subordinate, monarkism, gnostik, kemudian model daripada Herdi, apakah dia masuk Sabellianus atau modalism, wallahu alam bisawab. Joker, begini, saya ingin tegaskan ya, karena kamu mengatakan trinitarian, trinitas, coba benar tidak pernyataan bahwa Trinitas itu adalah doktrin yang berkembang dari beberapa konsili. Jadi ini bukan doktrin ortodoksi, tapi doktrin yang dikembangkan dari berbagai macam konsili. Saya sebut saja The Seven Economical Council. Ini Herdi nanti naik, Herdi ya.
kita nggak cakar-cakaran sekarang. Kita bantu menyadarkan Tritung-Tritung Akut. The Seven Economical Council, misalnya kita sebut saja Konsili Nicea, Konsili Konstantinopel, Efesus, itu kan, dan seterusnya, ada Chalcedon dan seterusnya, itu kan doktrin itu berkembang, Bro Joker. Nah, benar nggak pernyataan saya di awal bahwa doktrin Tritunggal itu adalah doktrin bukan ortodoksi tetapi doktrin yang berkembang? Nah, itu dulu, sebelum nanti Malikil datang, saya tengahi sebentar. Silakan, Joker. Sebenarnya itu, kalau ini jawaban saya secara pribadi ya, apa yang saya ketahui, yang bisa saya jabarkan sekarang gitu Pak. Gitu. Jika ya, ada kekurangan, nanti mungkin ada teman-teman yang bisa tanggapi. Sebenarnya saya cuma sebentar ya saja, Pak. Jadi memang Tritunggal itu adalah konsep pemikiran manusia tentang Tuhan itu. Maksudnya, anggap saja kita, bukan anggap saja, Trinitas itu, Tritunggal itu adalah misteri Allah yang belum bisa terpecahkan oleh manusia manapun, Pak. Jadi Tritunggal itu adalah konsep yang mendekati atau pemikiran manusia yang mendekati tentang konsep ketuhanan itu. Nah, Tritunggal ini dikonsepkan melalui Alkitab sendiri basisnya. Tidak mungkin mereka buat suatu konsep tanpa basis tertentu gitu. Itu menurut pemahaman saya sejauh ini, Pak. Jika mungkin masih kurang apa namanya kurang ini, nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain gitu. Saya ambil poinnya pertama dulu, berarti itu konsep yang dibuat oleh manusia. Iya kan, yang kamu katakan. Berarti dan itu bisa salah. Iya. Bisa salah. Salah. Oke, oh, ini menarik ini. Ini gampang jadi muridnya Maliki nih. Bisa cepat bertindak ini. Ini Bang. Penjelasan dari Abang Maliki itu sebenarnya sudah mendekati konsep Tritunggal. Itu yang seperti tadi Bang Talenta sudah, Bang Petro tadi sudah sampaikan, tinggal sedikit lagi sudah mencapai konsep Tritunggal gitu. Konsep Tritunggal sebenarnya pemikirannya sama, hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bang Malikil tadi. Cuma Bang Malikil menegaskan bahwa yang tadi sudah disampaikan, Bang Malikil tidak mengakui anak gitu. Intinya di gini, sini. Gini enggak. Ya. Trinitas itu satu substan, tri hipostasis. Tiga pribadi, satu hakikat. Iya. Jadi Maliki itu tidak menerima bahwa ada tiga pribadi. Itu sama dengan beli tiga gorengan, makan ngakunya makan satu. Makan tiga gorengan, bayarnya satu. Itu yang saya tidak mau diterima Maliki. Enggak, biar Anda paham, biar Anda paham dulu. Jangan sampai Anda berbicara kesamaan dengan yang dikembangkan Maliki, padahal tidak sama. Gitu. Jadi itu kembali ke Trinitas itu, berarti Trinitas itu konsep manusia yang bisa salah. Jadi bapak-bapak gereja apostolik itu bisa salah, ya kan? Tertullianus, Irenaeus. Ya, itu misteri Allah yang belum bisa terpecahkan, Pak. Enggak, itu kita lain lagi. Kalau menggambarkan, menceritakan ya, menggambarkan Trinitas memang membingungkan. Alkitab, gitu. Misteri Allah itu, misteri Allah itu masuk dalam kategori eksegesis daripada Trinitas. Jadi ketika menggambarkan ada tiga itu, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya itu adalah satu, bagaimana hubungan ketiganya itu, itulah yang dikatakan misteri Trinitas. Tetapi berbicara sejarah, orang jadi tahu figurnya ini, figurnya itu, tokohnya ini, tokohnya itu, konsilinya ini, konsilinya itu, orang jadi tahu gitu. Nah, satu poin berarti itu buatan manusia dan bisa salah. Itu gampang berarti kamu jadi muridnya Herdi. Yang kedua, kalau itu diada-adakan, Trinitas itu tidak pernah ada sebelumnya, kemudian diada-adakan, salahkah orang yang menolak Trinitas? Nah, ini pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Oke, jadi tentang yang pertanyaan pertama itu baru hasil pemikiran saya ya Pak. Jadi jangan disamakan semua jawaban. Tidak usah dari, takut ya, pasti ya, saya nggak akan tidak, generalisir. Tidak menggeneralisir ya. Itu jawaban saya. Jangan terlalu takut ya, biasa gitu aja. Oke, ya, yang jadi kedua Tritunggal itu memang konsep yang bagaimana yang pertanyaan kedua Pak? Sorry. Iya, pertanyaan kedua, kalau orang menolak doktrin Trinitas, bisa atau tidak?
Karena itu hasil pemikiran manusia pada saat itu, macam gitu toh. Jadi ya tidak masalah begitu. Tidak saya, masalah. Menurut saya sih, ini sudah saja mau... maksudnya yang penting jangan sampai dia apa namanya, ya pokoknya masalah tidak jadi masalah kalau memang dia tidak mengakui Tritunggal, ya tidak apa-apa. Karena itu semua itu hasil karangan manusia begitu toh. Hasil okay. pemikiran yang disatukan gitu oleh manusia. Tidak ada Allah okay. yang turun baru kasih okay. tahu kalau ini Tritunggal, kita ada tiga. Tidak gitu. Ini hasil dari apa proses menarik, pengajian menarik. Alkitab. Makanya konsep itu muncul. Menarik. Gitu. Konsep iya, itu yang paling mendekati. Gitu. Nah, ketika gereja-gereja dulu gereja Katolik menganatema sebagian daripada kelompok-kelompok dari masa ke masa itu, bahkan dari abad pertengahan itu lebih parah lagi, itu berarti tindakan yang bisa dikatakan tindakan yang berlebihan ya, boleh dikatakan juga barbar ya. Tahu istilah anatema nggak? Sejauh ini saya belum tahu. Aduh. Pemahamannya saya belum terlalu jauh iya, mengenai iya. Tapi saya ya nggak apa-apa paham. Jadi muridnya Bang Herdi juga nggak apa-apa itu. Maliki ya. Mana Maliki? Jangan lari Maliki. Ini saya temani aja Maliki. Itu tadi salah. Bang Maliki itu tidak. Oke, ini ada tarigan sebentar Joker. Enggak. Apa yang salah tarigan? Orang yang menolak Trinitas berarti orang itu tidak mengakui Allah sebab Bapa, Allah Anak sebagai Yesus Kristus dan Allah dalam Roh Kudus. Orang yang tidak mengakui Trinitas berarti dia tidak mengakui Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi dan Allah di dalam anaknya Yesus Kristus yang nuzul jadi manusia dan Allah yang turun sebagai Roh Kudus. Itulah orang yang tidak mengakui Trinitas. Saya setuju dengan pendapat yang Pak Tarigan baru sampaikan tadi. Lucu juga. Bagaimana ini? Tidak konsisten. Loh, ini kalau saya pribadi sih tidak jadi masalah. Cuma walap. Tadi kamu coba. Berubah terus ini. Enggak punya pendirian dokter. Setuju atau tidak setuju? Coba dipertegas dulu. Begini Pak, kalau saya secara pribadi itu ya tidak apa-apa, maksudnya itu pilihan dia begitu Pak. Tapi menurut dari Alkitab sendiri itu berkata demikian, seperti yang tadi Pak Tarigan baru sampaikan. Jika tidak mengakui Allah Bapa sebagai pencipta, tidak mengakui Allah Putra sebagai Allah yang menyelamatkan dan Allah Roh Kudus sebagai Allah yang menuntun, ya. Sudah okay. tahu kan intinya. Oke, okay. Karena Joker mungkin masih baru, coba kita tanya Tarigan ini. Biar siap nanti ngadapin Herdi. Jadi ketika pertanyaan saya berulang tadi, Trinitas itu berarti sesuatu yang harus diimani dan dipercayai apa tidak, Pak Tarigan? Trinitas itu bukan konsep kepercayaan. Trinitas itu teologi Kristen. Bukan doktrin, itu teologi. Anda tadi kulihat menyebutkan doktrin. Trinitas itu adalah teologi Kristen. Bukan. Jadi doktrin. bukan doktrin ketuhanan. Bukan doktrin, dia teologi. Teologi tahu, Kristen. Tahu doktrin enggak? Tahu pengertian doktrin enggak? Doktrin itu perintah. Hah? Misalnya ulama mengadakan pertemuan. Jadi misalnya didoktrinlah bahwasanya kesebelasan Israel tidak boleh masuk Indonesia, itu doktrin. Mana doktrin ada? Ulama. Ngawur itu, ngawur. Itu doktrin ulama. Jadi gini Pak, doktrin itu adalah pengajaran yang mengajarkan konsep-konsep yang didasarkan pada Alkitab. Ini aneh juga Pak, ini mengatakan doktrin itu bukan teologis. Pengajaran doktrin itu teologis ya, itu bagian dari doktrin itu bagian daripada teologi. Jadi Kristen itu enggak punya doktrin. Kristen tidak cenderung ke doktrin. Enggak.
Pak Amir, kita nanti lanjut besok lagi ya Pak Amir ya. Saya izin mau kumpul dengan kawan-kawan sebentar ya. Besok lagi kita lanjut. Bukan karena ya, masalah ini. Bukan karena masalah ini. Bukan. Dengan kawan-kawan ada yang mau dibahas ya. Oke, aman. Kalau ada karena masalah ini lebih bagus kan, lebih enak mengajarnya. Ini gimana nih Herdi? Saya lanjutin Hajar Terhitung atau gimana nih? Terserah Bruno lah. Bang Ali beritahu lah tentang itu. Nanti Jesus Only-nya belakangan. Oke lah, nanti besok lagi kita gabung ya. Ya, Pak Amir ya. Oke. Ya. Oke Bang, sebenarnya begini Bang, tadi sebenarnya saya mau naik, saya cuma sebentar saja gitu Pak. Memahami kata Elohim, yang sebutan Elohim kepada Allah itu Pak. Dalam pandangan Islam gitu ya Pak. Kalau saya tidak salah dengar, saya belum pernah mengulik-ulik Al-Qur'an. Saya pernah dengar tuh Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata ganti kami Pak dalam Al-Qur'an. Nah, sama dengan di Alkitab, di Kejadian 1 ayat 26 Allah juga menggunakan kata ganti kita. Itu. Apakah betul Kak? Mungkin ada Bang Alif di sini bisa sampaikan ayat yang berbunyi demikian gitu, Allah menggunakan kata ganti kami begitu. Dan mungkin penjelasannya seperti apa gitu. Mungkin di sini saya maksudnya gitu ya. Oke. Silakan Ustaz Ali dijawab dulu. Nanti kita lanjut kembali ke Trinitas ya abis ini ya. Oke, dhamir nahnu yang digunakan dalam kaidah bahasa Arab sebagai bentuk al-mu'adzim atau ta'zim, isim ta'zim. Isim ta'zim itu maksudnya untuk menandai atau mengutarakan kebesaran dirinya, bukan dalam arti plural atau jamak bahwa dirinya lebih dari satu. Bahkan dalam syair bahasa Arab, dalam konteks-konteks bahasa Arab yang berbicara dengan sastra tinggi, kata ganti kami digunakan ketika seseorang bicara untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan dirinya. Itu kaidah bahasa Arab saja. Dan setiap orang Arab mengetahui bahwa yang dimaksud dari kami atau dalam kata ganti bahasa Arabnya nahnu bukan berarti plural atau jamak di situ. Gitu bro. Apapun ceritanya kalau kami itu tetap plural jamak. Itulah bedanya pemahaman kamu dari hasil pemahaman terjemahan singkat kamu. Tetapi kalau kami mau mengembalikan ke original teks itu tidak bisa diartikan seperti itu. Yang ditanyakan tadi kan kami. Iya, kami. Ya, apapun ceritanya. Kami, tapi dalam bahasa Arabnya. Inilah. Tidak mudah kemana pun Anda katakan. Inilah korban Bani Targum. Makanya kalian kalian mengimani Tritunggal yang sesat. Karena kalian adalah korban terjemahan yang tidak mengerti original teks. Saya sudah menjelaskan dari kaidah original teks bahasa Arab, tapi kamu iya, masih Bang, pada hal Bang Ali, mohon maaf. Jadi saya terima itu sebagai penjelasan. Jadi memang itu penggunaan kata kami itu tidak menegaskan plural atau jamak gitu ya Pak, menurut iya, penjelasan betul. Tadi. Iya. Itu sebagai bentuk kalau dalam bahasa Arabnya ismut ta'zim, jadi kata ganti untuk menandai kebesaran dhamir ta'zim, kebesaran dirinya, keagungan dirinya. Ya, di Alkitab juga ada yang menggunakan kata ganti kita. Sebenarnya tadi saya mau bertanya kepada Bang Maliki, maksudnya begitu, karena penggunaan kata ini yang ditranslatekan ke bahasa Indonesia itu kan kami mengertinya, kita di bahasa Indonesia mengertinya kan jamak gitu toh Pak. Sebenarnya ini penggunaannya mungkin hampir sama, karena bahasa Ibrani dengan bahasa Arab kan satu rumpun kan Pak, kalau saya tidak salah. Iya, saya setuju sama. Artinya tidak boleh diartikan kita atau sama. Kami.
dalam rumpun Aramaic bahwa itu adalah bentuk plural, tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam bentuk narasi atau diksi kami kita, itu menandakan kebesaran Tuhan. Nah, itu yang tadi saya mau minta penjelasan dari Pak Malikil, tapi Pak Malikil sudah tidak apa namanya tidak bisa, jadi ya sudah. Saya mau bertanya apa lagi, saya sudah tidak tahu gitu. Karena saya mau compare gitu, karena Allah dalam Islam menggunakan kata kami dan Allah dalam kitab Kejadian menggunakan kata kita, berarti akan menunjukkan Esa itu adalah kesatuan gitu, istilahnya kebesaran. Kesatuan ya. Dan kebesaran itu beda. Ya, kebesarannya. Saya baru dengar kata ini. Oke. Jadi maksudnya saya begitu, Pak. Saya mau compare gitu, compare antara pandangannya Pak Malikil dengan pandangannya dari teman-teman di Islam gitu. Malikil maksudnya setuju. Saya begitu. Malikil setuju. Ya. Saya pernah diskusi tentang hal ini dalam original teks. Penggunaan plural bukan berarti dia lebih dari satu, tetapi dalam bentuk sastra Ibrani atau sastra Aramaik atau sastra Arab menandakan keagungan sosok Tuhan itu sendiri. Makanya tadi Malikil sangat tidak setuju ketika Petro mengartikan Elohim sebagai bentuk jamak yang mana adalah tiga kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya disebut Elohim. Malikil murka dengar itu. Itu tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Oke, itu sebenarnya sebutan dari kita manusia kepada Allah. Tapi untuk penjabarannya saya belum mengkaji lebih jauh tentang itu. Jadi mohon maaf. Mungkin saya mau membandingkan itu saja. Cuma Pak Malikil sudah tidak ada. Jadi segitu cukup dari saya gitu. Ya mungkin Tarigan, tolong jelaskan Elohim itu apakah dia bentuk jamak yang mengartikan tiga Tuhan? Elohim itu nama sebuah nama Allah, objek, nama subjek Allah. Allah kan banyak dalam agama-agama kan banyak Allah. Allah orang Hindu lain, Allah Islam lain, Allah Kristen, Allah orang yang agama-agama permalim lain, dia juga punya Allah dan tempatnya Allah. Jadi Allah itu adalah panggilan bagi kami Kristen. Jadi Allah yang kami sembah, yang disembah Abraham, yang disembah Ishak, Yakub, Allah yang ada di dalam Yesus Kristus itulah Elohim, namanya Allah Yahweh ya, gitu. Aduh, sakit kepala saya. Bodreks. Itulah YHWH. Jadi Elohim itu Allah. Elohim itu bukan objek. Bapak-bapak sekalian, karena sedikit lagi, karena saya sudah mau turun, jadi mungkin saya kasih ini saja kesimpulan atau mungkin kata-kata saja begitu. Jadi Tritunggal itu adalah konsep pemikiran manusia yang mendekati ketuhanan dari ya yang mendekati ketuhanan ya menurut pemikiran manusia, karena manusia itu tidak bisa mencapai apa membongkar misteri Allah. Nah, Tritunggal itu merupakan konsep yang paling mendekati, yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Dan jika mereka yang tidak mau mengakui Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya tahu sendiri akibatnya seperti apa. Saya tidak mau menghakimi begitu ya, Bapak Ibu, Bapak-bapak maksudnya. Jadi begitu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Bentar, Joker. Pamit. Joker, boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Iya. Lanjut. Tritunggal itu tiga pribadi tersebut berada dalam hierarki yang sama atau memiliki peran dan berada dalam fungsi serta kedudukan yang berbeda-beda? Kalau dari saya itu
segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah ini memiliki puncak apa namanya, ya sumber lah, yang seperti yang tadi Bang Malikil sudah bilang, itu Allah itu merupakan satu ya, sumbernya dari segala macam, dari segala sesuatu. Gini, ini saya lihat oten-oten ini kadang-kadang bingung juga dengan konsep ketuhanan yang dimiliki sendiri. Bukan bingung, gini, tapi bingung untuk menjelaskannya begitu. Pertama begini, saya jelasin dulu ya. Islam itu dalam posisi yang clear, ya. Meskipun tadi sama lah, taruhlah kita mengartikan kata jama' yang di yang dimaknai sebagai plural majesty atau li'adhami nafsi kalau dalam bahasa Arab itu, kata nahnu itu tidak berarti dia plural, tapi dia bermakna satu. Kalau kamu tritunggal, kamu harusnya tidak setuju dengan itu, kamu katakan dia yahid gitu. Jadi kamu bahkan berperan sebagai trinitas saja nggak bisa begitu berdiri. Malah setuju dengan konsep yang justru menentang dengan konsep trinitas. Kalau kamu ikut trinitas, kamu akan katakan, oh itu berarti tidak benar itu kata nahnu, tidak benar Quran itu. Bukan malah setuju dengan Bang Ali, ini bodrek saya, pusing saya lihatnya. Kalau kamu trinitas, kamu akan katakan itu berarti dia satu kesatuan. Di situ dia bermakna jamak dan kesatuan. Jadi kok nggak akan dukung lah. Sekarang dianggap lagi posisi yang lawan dari Tarigan lagi, Bang Tarigan. Tarigan juga posisinya juga jimplang juga. Dia ingin membela trinitas. Biar saya jelaskan dulu ya. Gini, dia ingin membela trinitas, tapi dia nggak tahu istilah trinitas. Gini dulu. Biar saya jelaskan. Elohim aja. Allah, dia Yahweh katakan itu dengan ilmu dari apa? Dia samakan dengan agama orang Batak coba. Elohim, gimana ceritanya? Kamu jangan ngawur. Biar saya jelaskan. Allah Bapa itu sama Allah Anak sama Roh itu berada dalam satu lingkaran. Ya. Pertama, lingkaran paling besar dia lingkarannya lingkaran Allah Bapa. Baru dalam lingkaran Allah Bapa itu ada lingkaran Allah Anak. Dan di dalam lingkaran Allah Anak itu juga ada Allah sebagai Roh. Jadi dia satu lingkaran di dalam semua, begitu maksudnya. Oke, sekarang kamu jelaskan. Sekarang saya tanya itu dulu. Trinitas itu asal katanya dari kata apa? Tri. Tahu anda tri? Tri kan tahu anda tri. Apa itu asal tri? Kata trinitas itu dari kata tri. Kalau Pak Triat Moko ada. Apa arti tri apa? Tri apa itu? Tri dundung ada. Ikan teri ada. Trinitas artinya tiga hak, satu hakikat. Bahkan asal kata satu kesatuan. Bahkan asal kata trinitas saja dia tidak tahu. Bagaimana membela trinitas kalau model-model gini menghadapin Herdi? Apa enggak jatuh trinitas itu? Mendukung trinitas itu. Trinitas itu dari bahasa Yunani trias. Bukan tri. Tahu enggak siapa yang pertama kali pokoknya dari bahasa apapun yang penting tiga. Tri artinya tiga. Enggak bisa pokoknya dari bahasa apapun harus jelas dari bahasa apa ngambilnya. Jadi kalau asal dari mana pun ini kalau model-model pengertiannya. Kalau model-model kamu Tarigan, kamu cuma disentil saja sama Herdi. Enggak, saya khawatirnya gini loh, itu kayak orang perang dan enggak tahu dia di kubu mana. Atau bawa senjata bambu pakai lawan Rusia. Nanti saya bisa bekali lah kalau ingin lawan Herdi itu. Trinitas itu harus paham siapa yang pertama kali mengemukakan makna trinitas. Namanya Theophilus dari Antioquia. Tahun abad kedua itu Masehi 180 century. Harus tahu yang kayak gitu, Pak. Harus tahu konsili, karena proses pembentukan itu. Sekarang Bapak tahu konsili penentuan dua natur Yesus itu di konsili apa? Kalsedon. Oh, jangan dispil, jangan. Gak tahu dia. Jangan dispil. Jadi
kalian terlalu seolah-olah paham itu arti apa konsisi konsili, padahal kenyataannya begitu. Kalian belokkan, kalian pleset kerja arti apa arti konsili itu ya. Siapa ya lagi yang plesetkan Bapak? Tahu lebih paham, tapi saya akui kalian lebih paham memplesetkan. Lebih siapa paham kalian membelokkan. Mempleset gimana sih? Kalian kan mempelajari itu untuk inilah membelokkan, memplesetkan. Coba-coba ditangani dulu mau, ini saya minum obat ini kan, dulu. Okay, dulu. Ini kan rum Islam. Putri. Seharusnya kita belajar tentang Islam. Supaya mana gini, tahu gini. Saya bisa mualaf ya kan? Iya, Tarigan. Boleh saya bicara, bisa, Tarigan? Bisa, saya tanya. Jangan boleh saya dalam urus gini. Islam ini, gini, kami bro, orang Kristen yang bertanya, mana tahu kami bisa belajar Islam. Iya, boleh, bisa boleh. Nanti kalian boleh bertanya sepuasnya. Boleh, nah. Boleh bertanya sepuasnya. Saya menjelaskan, kata kamu okay, trias. Oke, saya bisa bertanya. Oke, sebentar. Saya mau bicara dulu, habis itu kamu bertanya. Ada sebuah konsep bernama trias politika, yang dijadikan sebagai landasan kenegaraan dunia modern hari ini, apalagi yang berasaskan demokrasi. Trias politika itu adalah yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ada tiga unsur pribadi di situ, ada tiga oknum. Yudikatif adalah penegak hukum, eksekutif adalah pemimpin atau pemerintah, legislatif adalah anggota parlemen. Ini tiga oknum. Dan tiga-tiganya memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, tugas masing-masing berbeda, memiliki nama yang berbeda, dan oknum yang berbeda. Sehingga trias politika ini adalah tiga unsur yang berbeda, tiga oknum yang berbeda, tiga kelembagaan yang berbeda, yang memiliki tugas dan sifatnya masing-masing. Artinya ketika kita katakan trias politika, tidak mungkin menjadi satu entitas yang sama. Karena sifatnya beda, tugasnya beda, orangnya beda, lembaganya beda, namanya beda. Maka ketika Anda mengatakan trias, teos, trias tunggal, teos, trias tunggal. Pakai bahasa yang sederhana aja Ustaz Ali, yang biar cepat paham tuh. Jadi Bang Tarigan, intinya ketika Anda berkutat kepada istilah trias, Anda akan kalah dari sisi sisi apa? Sisi ilmiah. Karena Anda tidak akan bisa mengatakan trias itu satu. Itu maksud saya. Oh, begitu ya. Jadi ya. Anda membanding-bandingkan trias politika dengan trinitas dan bandingkan, kalau Abang bandingkan lagi dengan trio ambisi, bagaimana pula? Ada trio kuek-kuek. Trio ambisi, trio macan. Iya, itu kenapa lebih bagus. Apa bandingkan lagi dengan trio macan? Itu lebih bagus lagi contohnya. Iya, maksud saya ingin memberikan sebuah pola berpikir agar ketika Anda membawa istilah itu ke depan Herdi, Anda nggak dibantai nantinya. Jadi ada istilah trio macan. Bandingkan lagi, ada trio ambisi. Ya, hari trinitas kok bisa makan pula. Kalau trio ambisi itu sudah artis lawas itu, trio ambisi udah. Udah saya tua-tua aja enggak pernah dengar itu. Mana kalian berpikir seperti ada trio ambisi. Ada. Ada trias poligami, iya kan? Ada juga. Mana ada trias poligami? Iya, artinya Bro Tarigan, Bro Edison, ketika Anda tidak menguasai narasi untuk mempertanggungjawabkan istilah itu bisa dilumat habis sama Herdi nanti. Narasi Anda seperti ke barat dengan antara apa? Seperti timur dan barat, utara selatan bedanya. Bisa disamakan. Oke, yaudah. Antara trias politika dengan trinitas, makanya aku bilang tadi samakan dengan trio macan, bandingkan juga lah Pak dengan. Tapi asal katanya itu benar, trinitas itu dari kata trias sebenarnya. Makanya ketika digabung ke trias politika, sebenarnya yang salah itu terlalu tinggi bahasanya Ustadz Ali. Harusnya yang pendek-pendek. Iya, harusnya pakai contohnya trio macan, gitu, trias macan, gitu. Ya udah, Bang Edison mau tanya apa kepada kita? Mungkin okay, kita bisa diskusi. Islam berasal dari kata apa?
asal kata Islam. Salima yes. Silakan satu. Tepat. Tidak, tidak apa-apa. Antum. Pusing juga saya, bodrex juga ini. Lanjut aja. Iya, Islam berasal dari kata masdar Islamun yang berarti berserah apa? Diri atau tun. Dari kata apa? Masdar Islam. Sebentar. Pak Amir. Kenapa kan? Oke. Islam secara bahasa bermakna atau berasal dari kata istislam atau dari kata salima yaslamu islaman yang berarti dalam bahasa Indonesia berserah diri atau tunduk dan patuh. Iya, asal katanya. Asal katanya dari bahasa Arab. Dari kata barusan dijelaskin. Asal kata itu asal kata tahu pas paham arti asal kata. Asal katanya istislam atau salima yaslamu islaman. Ini adiknya Pak Islam berasal dari asal kata salibah Islam. Kan enggak nyambung itu. Aduh. Adiknya Pak Pipo ini. Astagfirullahaladzim. Pak kenal Pak Pipo ya? Pak Tarigan ya? Kenal Pak Pipo? Kalau orang Arab nyebut Islam kayak mana? Arab bukan Arab. Baca ini 11-12 apa Pak Pipo itu kelihatannya Islam orang Arab kayak mana dia? Ini saya jelaskan aja. Waduh apa kelingker-lingker. Waduh, ini kalau saya jelaskan bahasa Arab makin kuyeng nanti. Pak Amir bisa dibesarkan layar saya enggak? Enggak, bukan ku bilang bahasa Arab. Orang Arab kalau membaca Islam kayak mana dia nyebutkan? Iya, Islam juga. Aduh. Ya udahlah, enggak usah tinggi-tinggi. Berbeda dengan orang Indonesia, mereka menyebutkan. Oh, bedanya di mana? Cara bacanya kayak mana kalau di Arab? Baca itu. Islam. Begitu mungkin. Ya. Begitu. Yang ada perbedaan penyebutan itu nama Tuhan Bapa itu. Kalau di Barat Jesus. Kalau di Indon jadi Yesus. Enggak, kalau di Arab pun sering saya dengar. Kalau Indonesia Islam katanya kan, Islam. Kalau di Arab pun Islam. Agak panjang. Ini gangguan kelihatan nih, gangguan telinga nih kelihatannya. Nggak. Ini asli kucing garong ini asli kucing garong ini. Pak, jangan malu-maluin diri Bapak di sini, kasihan Pak. Enggak, saya mau bertanya. Iya. Saya belajar di Arab, Pak. Saya belajar di Timur Tengah. Enggak pernah saya dengar orang menyebutkan Islam seperti itu tadi. Jadi gimana kalau orang Arab menyebutkannya? Islam sama juga. Islam tetap dengan kata Islam juga ya. Islam. Iya. Jadi asal katanya tadi Islam itu dari mana, Pak? Aslama yaslamu islaman atau salima yaslamu islaman atau juga ada yang mengatakan istislam berasal dari kata salima yaslamu berasal dari kata salam keselamatan. Tadi keselamatan, tadi berserah diri, keselamatan. Jadi terus iya. Iya. Sekarang Bapak mau tanya apa lagi? Berarti jadi sekarang saya mau tanya balik, boleh nggak? Kristen berasal dari kata apa? Ya, Kristen artinya pengikut Kristus ya kan? Asal katanya? Ya, Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Buddhis pengikut Buddha. Hindus dari bahasa apa Pak? Kristen itu Pak asalnya? Akar katanya dari bahasa apa? Kristen pengikut Kristus, Hindu pengikut Hindus. Iya, udah tahu asal kata Kristen itu dari bahasa apa, Pak?
Jadi Islam itu pengikut Isa Al-Masih. Biar tahu kalian. Anjir. Islam, Isa Al-Masih. Islam, lawak Islam, perasaan lagi yang Islam, artinya Isa Al-Masih. Buktinya di Quran kalian itu lebih banyak cerita tentang Isa Al-Masih daripada Muhammad. Muhammad itu pengikut Isa Al-Masih awalnya. Tapi masa kerajaan Utsman belokkan setelah perang salib itu kebencian orang sama apa Tuhan Yesus, maka dibuat jadi Isa Al-Masih itu tidak ada lagi disalibkan, dibelokkan lagi sana kemari. Awalnya Islam itu berasal dari kata Islam, Isa Al-Masih. Muhammad itu pengikut Isa Al-Masih. Jadi kalian ya sekarang Islam sekarang itu pengikut Muhammad, bukan lagi pengikut Isa Al-Masih. Bang Tarigan. Bang Tarigan. Makanya di Quran itu lebih banyak disebut nama Isa Al-Masih. Nama Bang Muhammad Tarigan cuma 2 kali, 3 kali yang disebut. Bang Tarigan, Bang Tarigan. Isa Al-Masih 20 kali. Bang Tarigan. Langsung mencair air di freezer ini. Jadi Kristen pengikut Kristus. Ya, Bang Tarigan, Bang Tarigan. Kalau Hindu, kok belum dijawab Bang Tarigan? Kata Hindu itu dari bahasa apa? Pengikut Isa Al-Masih. Kalau Hindu pengikut apa? Bang Tarigan, Bang Tarigan. Kata Kristus itu dari bahasa apa? Bang Tarigan. Kalau belum tahu. Enggak ngerti dari bahasa apa? Bahasa mana? Enggak ngerti, enggak bakal ngerti. Kris itu kan berasal dari Kris. Kris itu kan ya, tua apa? Iya, bahasa mana? Gini Bang, bahasa mana? Bang Ben biar saya bantu. Kristen itu penyembah Kris. Kristus berasal dari Kristus. Kristus. Iya. Oh, iya, penyembah Kris rupanya. Berasal Yesus dari kata Kris. Kristus, juru selamat. Makanya Kristen orang yang menyembah Kristus disebut Kristen yang membawa keselamatan. Masa Kristus artinya penyelamat. Enggak, salah itu. Sejak kapan Kristus penyelamat? Bohong itu. Bohong kan kata kalian. Yang kata orang itu dari bahasa apa sih? Kalian. Bang Tarigan, Kristus itu dari bahasa mana? Kata Kristus itu dari bahasa mana? Dari bahasa mana? Kata Kristus itu. Iya. Kristus itu dari bahasa Alkitab. Loh, enggak. Udah tahu tapi bahasanya bahasa apa? Bahasa Jawa kek, bahasa Madura kek, bahasa Sasak atau bahasa mana? Itu yang aku tanya. Dari bahasa mana, Bang? Ini bahasa daluan Bang Ben Abraham. Ini dulu kan ada ibarat dari para ulama, jangan berdebat dengan orang bodoh karena kita akan jadi bodoh. Ini sadar kalian. Islam itu ikut hiburan kok. Bang Ali, santai aja. Untung sudah buka puasa. Jadi pada awalnya Muhammad itu pengikut Isa Al-Masih, supaya kalian tahu. Tapi sekarang dibelok-belokkan sama ulama yang apa dia kan? Sama ahli-ahli apa namanya? Ahli-ahli hadis, yang ahli penulis hadis yang tidak pernah kenal dengan Muhammad, ya kan? Menulis hadis. Bahkan yang nulis hadis itu Al-Bukhari itu bukan orang Arab. Iya. Dia bukan orang Arab dan dia 150 tahun setelah Muhammad. Menulis hadis. Jeffrey Al-Bukhari itu tinggal di mana? Jeffrey Al-Bukhari. Dia bukan orang Arab. Jeffrey Al-Bukhari itu tinggal di mana? Jeffrey Al-Bukhari tadi kan kamu bilang Bukhari. Jeffrey Al-Bukhari itu tinggal di mana? Jeffrey. Iya. Jeffrey. Oh, si Jeffrey enggak tahu aku. Astaga. Tapi saya senang sama Pak Tarigan nih, enggak marah saya. Enggak, kalau pelawak itu memang untuk ditertawakan.
Cari kita yang berilmu susah zaman talenta itu. Talenta lawak Pak Tarzan ini memang. Kalau kita mengapresiasi pelawak itu emang harus ditertawakan memang. Zaman sekarang, cari trinitarian-trinitarian yang pintar sudah kurang, makanya muncul Herdi. Coba kalau kalian itu trinitarian kuat-kuat, nggak muncul Herdi. Aduh. Apalagi Pak, coba berikan kami fakta-fakta yang mengejutkan yang belum pernah kami dengar lagi. Iya. Oke, satu lagi. Iya, iya. Quran itu ayat-ayat Quran itu ditulis atau bagaimana? Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis atau macam mana? Quran itu ditulis atau turun langsung? Menurut Pak Tarigan, coba cerahkan kami. Aku mau bertanya. Gak apa-apa, Pak. Coba ajarkan kami dulu. Ya? Ajarkan kami, Saya mau nanya. Yang Bapak tahu, pemahaman Bapak selama yang Bapak pahami ditulis atau diturunkan, Pak? Kalau menurut pemahaman saya, kalau katanya buku, kitab, nggak ada yang nggak ditulis. Oh, terserah kau lah. Jadi, tapi ini aku follow. Orang yang berpercaya kepada tahyul itu menyatakan kalau ada kitab buku yang nggak ditulis. Pak Tarigan ini satu-satunya oten yang saya follow ya. Iya. Jadi kalau ada orang mengatakan ada kitab buku tidak ditulis turun gitu aja terjadi, itu namanya orang yang percaya kepada tahyul. Tahyul. Tahu? Orang yang percaya kepada tahyul, kepada hal tahyul gaib, tahu kalian apa hukumnya? Apa hukumnya, Pak? Hukumnya neraka. Ya Allah. Kena pasal berapa, Pak, hukumannya, Pak? Neraka. Oh, wah, sama dengan Yesus dong dilempar ke neraka kalau gitu, Pak. Aduh, Yesus sudah di surga, tercatat dalam Quran maupun di dalam Alkitab. kalau bapak mengatakan Yesus di neraka, berarti bapak tidak percaya sama Quran bapak sendiri. Bible Anda itu yang ngomong, Pak, bukan saya loh, Pak. Nah, Pak Tarigan, saya tanya satu ya. Kenapa pula di surga kau tak ada laut? Kenapa? Apa? Kenapa laut? Di surga kau tak ada laut? Tak itu ada yang laut. Aku tanya. Tak ada laut. Tak ada laut, tak ada ikan, tak ada hujan berarti. Kok tahu kau? Baru tahu dia kan? Kok tahu kau? Tahulah. Astagfirullahaladzim. Kok tanya seperti itu, di surga tak ada ini, tak ada itu. Ya kan? Itu yang bilang kepada Allah. Wahyu. Di Alkitab itu, Adanya itu, Ustaz Alwan, adanya tukang jual minyak, kalau aneh baca. Iya. Gimana tuh tarigan? Cuman surga ada, cuman surga tak ada laut. Gimana bisa pula itu? Mana bisa kalau surga itu seperti di otak kalian, berarti kalian lebih besar daripada Allah. Ya. Kalau surga itu sama seperti yang ada di otak kalian, berarti kalian lebih besar daripada Tuhan. Berarti salahnya kitab itu ya, salahnya kitab itu, salahnya dia. Berarti salahnya dia kitab itu, salahnya dia berkata begitu. Karena di Alkitab itu dia berkata, di surga itu tak ada laut. Salahnya di Alkitab. Nah, Alkitab enggak pernah salah. Ya itulah, makanya saya tanya, kata Alkitab, surga kalian itu tak ada laut. Kalau tak ada laut, keberatan kau. Assalamualaikum Ustaz. Bapak, selamat malam Pak Tarigan ya. Masalahnya Yesus itu senang ikan. Masalahnya Yesus itu senang ikan goreng.
gimana kalau tak ada laut? Gimana cari ikan ya? Ustaz Alwan. Cari ikan di mana terus? Cariin di rawa-rawa, Ustaz. Kalian berarti kalian menganggap agama kalian sama seperti pemikiran kalian sekarang ini. Berarti mulut kalian aja yang mengakui itu nabi kalian Muhammad. Padahal di hati dan di otak kalian sebenarnya kalian anggapnya itu apa sepele, ya kan? Seperti apa bukan yang sekuler itu, patarigan itu betul ada di Alkitab. Ya, udah nampak di dari dalam, otak kalian dari di cara berpikir kalian itu bahwasanya kalian itu sebenarnya itu punya bukan laut. Orang bertuhan, tapi kalian itu sebenarnya orang ateis. Ya. Waduh. Dari cara ngomong kalian, dari cara bicara berpikir kalian. Kalian itu orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mulut kalian aja yang percaya sama Tuhan. Tapi kalian orang ateis. Kami ikut Yesus. Iman kalian percaya sama Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan hanya yang benar. Hanya berkoar-koar di sini menunjukkan bahwasanya seolah-olah dia punya agama yang kuat. Punya iman yang kuat. Padahal sebenarnya nol. Ya. Pak Tarigan. Pak Tarigan. Anda boleh nanya nggak Pak Tarigan? Kalau Pak Tarigan. Hah? Kenapa di surganya Kristen itu ada tukang jual minyak itu? Buat apa sih Pak Tarigan minyak segala dijual di sana? Aduh, Ustaz Ali kemana ya? Kenapa Pak Tarigan? Jual minyak apa? Lah, ada kau buka itu di Matius itu. Di surga ada tukang jual minyak itu. Walah. Buat apa itu? Ayat berapa? Jual minyak itu. Coba cari. Ada gadis bodoh, ada tukang jual minyak pula di situ. Ya, ini minyak apa? Minyak bensin atau minyak goreng ini? Nah, belum ke sana masih An, Bang. Bang Adi, belum ke sana masih Ani masih tanya buat apa ada jual itu. Udah. Seperti itulah sebenarnya iman kalian menipu, berbohong. Menipu. Makanya dari tadi aku bilang kalian itu nggak ada imanmu sedikit pun nggak ada, hanya tipu-tipu, berbohong, menipu-nipu, menokohi, mengeluarkan. Siapa yang dibodoh-bodohi Pak Tarigan? Menghujat siapa itu yang ditipu Pak Tarigan? Kalau keyakinan kalian, kepercayaan kalian kepada Tuhan itu tak ada, iya, bisa, aku bisa pastikan gak ada itu. Oh gitu, siapa yang ditipu kira-kira Pak Tarigan? Hah? Siapa yang ditipu? Ya. Siapa itu yang ditipu? Di surga kok ada jualan minyak bensin? Nah, itu di Alkitab Pak Tarigan. Di Alkitab. Coba kau tanya di Alkitab, di mana ada jual minyak bensin di surga kata Alkitab? Coba Bapak buka, Bapak yang punya Alkitab. Kalau saya Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada yang jualan minyak, Pak. Kalau di Alkitab ada kayaknya. Di mana ada di Alkitab jualan minyak? Bukalah kitabmu sendiri ya, Bang Kutarigan. Kitabnya sendiri kok nggak pernah dibuka. Loh, jadi Kak, itulah tipuan kau ngarang aja. Ya bukan ngarang. Buka, Pak. Pak, buka di Matius 25 ayat 9, Pak. Penipu. Bang Ben, menghujat di Matius 25 ayat 9, Pak Tarigan. Tipuan di surga ada tukang jual minyak, Pak Tarigan. Itu aja. Makanya aku bilang enggak ada imanmu. Imanmu kepada Tuhan tidak ada sedikit pun. Ya. Waduh. Yang tahu mu hanya membatalkan mengarang kita enggak dapat mengarang itu saja yang tahu. Pak Tarigan coba Pak Tarigan baca. Matius 25 ayat 9. Di situ ada itu tukang jual minyak di surga. Coba dibacakan aja Bang Ben, dibacakan biar. Bacakan Bang Ben. Ada kebeda kalau baca. Saya pakai satu dupas itu. Aneh. Biar Pak Tarigan baca sendiri tuh. Pak Tarigan beriman kan. Coba Pak Tarigan ada Alkitab tidak, dibaca sendiri aja. Ya terus. Semua ada Alkitab. Ah itu coba disebutkan ayat anunya sumbernya. Pasal 25 ayat 9. Matius pasal 25 nomor 9. Baca coba. Ya coba. Jo
jual minyak karo. Waduh. Bagaimana Pak Tarigan? Sudah ketemu belum penjual? Bisa kalian jawab dulu, Al-Quran itu ditulis apa turun gitu dari surga? Bapak sudah baca belum itu Matthew 25 nomor 9 itu tentang jual minyak di surga? Ya coba baca. Oh, ya Bapak disuruh kok suruh orang lain lagi baca. Bapak kan punya Bible. Kalau aku yang baca nanti kalian bilang begini begitu. Coba enggak, silakan Bapak baca, silakan. Ya, orang kalian yang nunjukkan bacalah. Aduh. Kasih kerjaan. Astagfirullah. Ya, enggak ada saja. Pak Tarigan boleh baca ini ya. Oke, okay. Itu. Ada itu dibaca. Ah. Coba dibaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Coba dibesarin Bang Amir, Bang Amir tolong dibesarin layarnya. Pak Aldi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak Tarigan, sudah dibaca? Akan tetapi yang bijaksana menjawab tidak, tidak akan cukup untuk kami dan kamu. Dibesarin layarnya Bang Amir. Ya ya ya. Nah itu. Nah. Gimana? Nah ini. Baca nih Pak Tarigan. Bacalah. Saya mana bisa enggak dapat dibaca dari sini. Bacalah. Oh, akan tetapi yang bijaksana menjawab, tidak, tidak akan cukup untuk kami dan kamu, lebih baik. Nah, ini baca nih Pak. Pergilah kepada yang menjual minyak dan berilah untuk dirimu sendiri. Nah, ini di surga ini Pak. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nah, pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, gimana itu? Nah, ini banyak sekali ini sampai bawah ini minyak terus ini. Sudah ya, jangan dituduh lagi bohong-bohong ya. Nanti okay. Juga ada di Alkitab, di dalam kitab Wahyu itu enggak ada laut, ada juga itu. Oke, boleh kita ini bahas. Pak Tarigan, banyak sekali yang membahas minyak nih Pak Tarigan. Mau enggak kita bahas itu nats mulai dari ayat 1 sampai habis? Mau enggak kalian? Pak Tarigan selesaikan dulu minyak-minyak ini Pak Tarigan biar nanti ke minyak-minyak yang lain. Ya, untuk menyelesaikan itu, oke mari kita bahas mulai dari ayat 1 sampai ke ayat nafsu itu sampai ayat, oh, iya. Ayat 13. Boleh, boleh, boleh. Itu kan perumpamaan. Oh ya, silakan Pak Tarigan. Itu kan perumpamaan. Itu kan perumpamaan. Yang diucapkan oleh Yesus kata perumpamaan. Oh, perumpamaan minyak ada kah? Minyak apa aja itu yang diumpamakan itu? Ya. Jadi perumpamaan yang disebutkan Yesus itu bahwasanya orang Kristen itu harus selalu bersiap-siap menanti akhir zaman itu. Harus senantiasa bersiap. Itu pengertiannya. Jangan seperti orang kehabisan minyak.
awalnya dia bersiap, tahu-tahu sang pengantin belum datang, katanya tahu-tahu udah habis minyaknya. Pak Tarigan, Pak Tarigan, kalau tukang jual minyak itu berarti perumpamannya apa Pak Tarigan di situ? Maksudnya tukang jual minyak. Waalaikumsalam. Kesiapan tukang jual minyak, ya betul. Kesiapan kita menghidupkan obor itu. Kesiapan kita menghidupkan maksud Yesus, kesiapan supaya tetap berjaga-jaga. Supaya obor ini disuruh beli gimana ceritanya? Ya kalau disuruh beli ini gimana ceritanya? Suruh beli minyak. Kan bukan kesiapan itu kalau disuruh beli. Iya. Makanya coba kalau Bapak baca itu mulai dari ayat 1 sampai ke ayat 12. Ya, itu ayatnya. Pasti Bapak paham. Itu perumpamaan yang ya, saya bacakan ya. Diucapkan oleh Tuhan Yesus supaya selalu berjaga-jaga, bersiap-siap, penuh dengan kesiapan, supaya jangan nanti begitu Sang Mesias datang kedua kali, begitu tahu-tahu kalian belum siap, belum berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan. Ternyata Pak Tarigan belum siap ya. Seorang pencuri katanya. Kedatangan Tuhan itu seperti seorang pencuri. Tidak tahu kita kapan. Fungsinya apa ya? Jaga-jaga. Kan, kalau di kitab Wahyu kan ada perang, perang surga, perang lawan naga itu di surga. Artinya jaga-jaga iman kita, jaga-jaga kekudusan hati dan pikiran dan tubuh kita, begitu. Iya, tapi kan perang di surga itu kan lawan naga kalau kita baca kitab Wahyu itu, Pak. Lawan naga kita nanti. Apakah itu termasuk jaga-jaga beli minyak itu buat perang lawan naga juga kah? Enggak ada kaitannya itu. Berjaga-jaga. Terus perang lawan naganya nanti pakai apa, Pak? Perang lawan naganya, Pak. Perang lawan naganya pakai apa nanti kalau di surga nanti? Perang lawan naganya. Enggak. Iya, kan ada kita poin itu perang lawan naga. Pakai apa terus Pak Tarigan nanti ke sana? Kan kamu ngelawan tangan kosong, Pak. Perang lawan nabi-nabi palsunya itu, naga itu. Di surga loh, Pak, kok nabi palsu? Bukan di dunia, Pak, di surga. Nabi palsu. Gimana, Bapak, di surga, Pak? Bapak Tarigan bawa data dulu lah, Pak Tarigan. Buka dulu Bibelnya, Pak Tarigan. Kasihan Bapak. Amir, saya turun dulu ya. Assalamualaikum, mau belajar dulu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jadi itu jawab dulu pertanyaan saya tadi. Masa pertanyaan ya, saya? Pertanyaan saya belum dijawab. Al-Qur'an itu turun langsung udah jadi atau ditulis? Enggak, Bapak dulu jawab jadi itu belum dijawab penjual minyak itu. Bisa enggak penjelasannya, dapat saya penjelasannya, Al-Qur'an itu ditulis atau turun langsung? Oh iya, nanti saya jawab setelah Bapak Tarigan jawab dulu penjual minyak itu. Itu sudah saya jawab. Gimana tadi bisa jual minyak sudah di surga? Ya enggak, itu kan perumpamaan Yesus seperti pencuri, Pak. Kan enggak cocok Tuhan diumpamakan pencuri kan? Itu kalau yang tidak yang lain lah. Itu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus seperti menantikan seorang pengantin. Enggak ada di kitab bilang begitu. Enggak ada di kitab Bapak bilang begitu. Coba sepil kitab Bapak dulu Bibelnya, di mana bilang begitu? Enggak ada. Di Matius itu enggak ada bilang begitu, Pak. Coba aja Bapak buka kitab Bapak sendiri. Enggak ada bilang perumpamaan seperti yang Bapak sebut tadi, seperti pencuri juga enggak ada, Pak. Jadi pakai data juga, Bapak, biar kita enak diskusinya ya. Kalau enggak enak nanti bodrek tambah rame di sini dijual ini. Kenapa enggak ada? Kami coba Bapak sepil dulu di Bibelnya. Perumpamaan seorang menerima seorang calon mempelai pria. Ayat 1 coba Bapak baca. Ya Bapak yang punya Bibel bacainlah. Bapak bilang tidak ada. Saya sepil kayak tadi Bapak enggak mau baca. Tadi saya suruh baca enggak mau dibaca. Bapak saya kasih kitabnya tadi disepil enggak dibaca. Malah saya suruh baca. Kan enggak etis, Pak. Ya Bapaklah yang baca kalau memang Bapak yang punya asumsi.
Jangan suruh orang lain baca, kan enggak etis. Tadi saya suruh baca, Bapak enggak mau baca. Ada. Oh ya, coba kalau Bapak ada spill kitabnya kayak tadi, saya kan ada nih buktinya kan. Coba buka dulu. Nanti Bapak di tengah biar ditaruh di tengah, itu, saya di bawahnya. Makanya kalau baca Alkitab kami itu, karena Alkitab kami itu berurutan dia dari awal teks. Oh iya, makanya bacakan, Pak. Berbeda dengan Quran. Justru itu saya minta Bapak bacakan. Ngawur ngidul. Tapi kalau Alkitab, oh, enggak ada Quran ngawur ngidul. Oh, kalau berurutan silakan Bapak baca. Bapak baca aja. Apa sih susahnya? Baca apa susahnya? Ayat satu ada itu. Ya makanya baca, Pak. Spill kitab Bapak langsung baca. Kan kitabnya Bapak. Masa disuruh baca kitabnya sendiri enggak mau, Pak? Kan lucu. Tapi, kan beriman sama kitabnya kan. Kalian tadi bilang ke ayat-ayat. Nah. Iya, makanya baca, Pak. Kalau saya nanti baca ayat sendiri nanti Bapak enggak terima, dibacakan nanti. Supaya tadi kan saya baca Bapak bantah dia. Iya, tadi kan saya bacakan Bapak ayatnya Bapak bantah ya. Kan lucu Bapak, gimana sih Pak Tarigan? Mau kalau mau kurang bodrek nanti saya kirim satu pak ya. Di sini jangankan bodrek, ah Pak Tarigan. Kalau kalian perlu racun tikus pun bisa aku kirim juga dari sini. Pak Tarigan, Pak Tarigan, oh, pernah dengar nggak di sorga Bapak ada perang naga? Iya, udah dibilangin, nggak percaya dia. Oh, bang, kalau ada perang naga. Kalau di Wahyu 12 ayat 7 ada. Itu kan tafsir kalian aja. Yeah. Oh ini Wahyu 12 ayat 7. Saya open cam biar Bapak percaya. Wahyu 12 ayat 7 Bang. Iya, pasal 7. Pasal 12 ayat 7. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Waduh. Ada naga di surga kalian, Pak Tarigan. Ogahlah saya ke sana. Ini, Pak. Saya bukain Bapak Tarigan ya. Iya. Nah, ini. Katanya enggak ada ini. Ini bacaan ya, Pak. Ini di Wahyu ayat 7. Mulai dari judul konteksnya baca. Bapak baca, buka juga kitab Bapak di sana. Nggak pernah buka Alkitab nih, Rigan, ketahuan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu ada perang di sorga. Itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah itu gimana itu naga? Ini Pak Tarigan bisa baca ini ya. Nah, katanya Pak Tarigan tadi beriman. Kenapa ini nggak tahu Pak Tarigan? Tadi penjual minyak juga nggak tahu. Sekarang naga juga nggak tahu. Gimana ceritanya Johannes Pak Tarigan? Halo, itu Wahyu. Itu kan Wahyu penglihatan Johannes. Johannes melihat bahwasanya iblis-iblis itu mengibaratkan seperti naga. Naga itu adalah wujud daripada iblis-iblis. Kok Johannes sih? Johannes. Pak Tarigan. Berarti Johannes di Wahyu di sana Pak. Johannes siapa ini? Kita masih berperang lawan iblis itu, Pak. Di surga nanti masih harus berperang lawan iblis juga. Susah amat Pak hidupnya Pak. Udah di surga perang lawan iblis pula. Kapan enaknya Pak? Awalnya iblis itu bersama dengan Allah di surga. Tapi karena dia murka kepada Allah, maka itu naga ditendang jatuh ke bumi. Iblis itu jatuh ke bumi. Itu ada sejarah peperangan di surga. Oh, itu cerita di surga loh Pak, bukan di bumi loh Pak. Oh, itu cerita di ada di Alkitab peperangan di surga. Kan di surga enggak? Naga-naga itu wujud iblis yang murka, yang telah merasa dirinya lebih hebat daripada Allah. Maka bentuk naga ditendang. Pak Tarigan bisa jelasin enggak bentuk naga itu gimana Pak Tarigan? Bentuk bentuk iblis kayak mana rupanya? Bentuk naga, bentuk naganya gimana? Sama dengan bentuk iblis. Naga. Bentuk iblis. Kalau tahu kalian bentuk iblis, begitulah dia. Waduh. Deskripsikan Pak, gimana? Begitulah dia itu, deskripsinya gimana Pak? Begitulah dia itu. Begitulah dia ini. Deskripsinya gimana bentuk iblis itu?
Iya. Jadi bagaimana bentuk iblis di benak kalian, ya, sesuai dengan apa yang benak kalian, seperti itulah dia. Oh, kita bukan di benak kita, tapi di menurut Alkitabnya, Pak Tarigan. Jangan menurut kita, nanti beda-beda bentuknya. Ada yang bentuk kepala dua, nanti ada yang bentuk kepala tiga, kan? Enak, Pak. Jadi bentuknya itu, menurut Alkitab, Pak. Bentuk kalau iblisnya. Iblis itu, jangankan kepala dua, Pak. Iblis itu jadi kepala seribu pun bisa. Kalau iblis. Nah, itu makanya ada nggak dijelaskan di kitab Bible Bapak bentuk-bentuknya kayak gimana? Tadi Bang Ani nanya seperti namanya itu. Namanya iblis. Jadi berkepala Madonna pun dia bisa. Berkepala Emma Malini pun. Pantasnya ada di surga, Pak, ya. Aduh, ngeri kali ya iblis di surga, ya. Masih ngajak perang pula. Pak Tarigan, nanti kalau di surga ketemu naga, ya. Berarti kalian tidak memahami Alkitab bagaimana peperangan di sorga dulu, iblis dibuang Allah. Oh iya, justru Bapak Tarigan sendiri yang nggak paham Alkitabnya, makanya kita nanya apakah Pak Tarigan paham atau tidak. Tadi nggak tahu peperangan naga, nggak tahu yang menjual minyak, nggak tahu. Nanti lama-lama Pak Tarigan nggak tahu semua, berarti nggak pernah baca kitabnya sendiri, Pak Tarigan. Iya, Pak Adipjan sih. Bible jangan dijepit di ketek, Pak. Kalau setiap kali ibadah, Pak, dibaca, Pak. Iya, betul, Bang. Tuh, ini mal dibawa lah. Kebanyakan dengar khotbah doang ini. Iya, Ustaz. Ustaz Ali tahu nggak bentuk naga, Ustaz Ali, kalau di kitabnya mereka ini nggak ada, kan? Nggak ada dijelasin. Saya pernah lihat naga di film Song Gokong sama film Kerasakti. Oh, iya, iya. Ada perang lawan naga. Pak Ali yang nggak tahu dipotong-potong isi Alkitab. Saya nggak pernah potong isi Alkitabnya Bapak. Saya kan cuma nanya, nggak pernah motong. Apain motong-motong, nggak ada untung juga saya, ya. Iya, kita baca tekstual lo, ya, padahal ya nggak pakai nafsir-nafsir padahal, ya. Iya, kita baca teksnya langsung asli, nggak ada yang motong. Berarti Bapak-bapak ini silahkan dibuka kitabnya, ya, jangan sampai dengar khotbah doang tapi enggak pernah buka. Nanya naga itu apa? Naga itu wujud daripada iblis. Oh. Udah dijelaskan. Tapi kalian tetap ngoceh. Tapi enggak ada penjelasannya, Pak. Jawab. Bapak, ya, di mana dikatakan dalilnya naga itu adalah iblis, Pak? Boleh dong kasih tahu. Di kitab apa? Bab berapa? Pas ayat berapa? Wujud daripada iblis. Iya, wahyu berapa, Bapak? Berapa? Soalnya kalau orang Indonesia, naga itu berarti komodo, Pak. Komodo. Iya kan, dragon kan, komodo kan, dragon. Oh iya, betul, dragon. Iya, dragon, komodo. Naga. Dragon. Ini tertulis di wahyu nomor berapa, Bapak user ini? Coba sebut, jangan wahyu-wahyu doang. Kalau kita kan Quran, surat ini, ayat naga, ini ada. Begitulah naga kalau di Indonesia disebut komodo, katanya. Seperti itulah kalian menafsirkan firman Tuhan itu. Ayo, Bapak juga nafsirin Yesus kayak pencuri tadi nafsirinnya, mengumpamakan Bapak tadi kan umpama Yesus kayak pencuri, Pak. Lebih parah lagi itu, Pak. Itu perumpamaan Yesus yang dikatakan. Iya, Yesus, makanya Bapak umpamakan itu, pakai kepalanya, Bapak, bukan pakai Bible-nya. Kedatangan Tuhan pencuri. Nah, tidak, itu perumpamaan Bapak. Tidak tahu berapa dia datang. Oh, kalau saya tahu, Pak, kalau pencuri datang. Ada CCTV, Pak. CCTV saya ready kalau jam berapa naik malingnya kelihatan, Pak. Ada, jangan umpamakan Yesus kayak pencuri, kan enggak etis. Yesus diumpamakan pencuri, iya. Bapak. Waduh. Offside, Pak. Gini, Bang Aldi. Bang Aldi, takutnya waktu masuk belum kelar misinya udah digebukin orang, ketahuan. Gimana, oh iya, coba? Makanya mati. Seperti kedatangan pencuri. Hei, paham kata-kata saya? Oh iya, paham, Pak. Makanya nanya Bapak. Kalau saya nggak paham nanti kan Bapak nggak paham-paham juga. Makanya saya nanya, kok umpamanya pencuri? Kenapa nggak umpamakan seperti pahlawan aja gitu? Kalau pahlawan kan nggak digebukin sama orang-orang. Kalau atau pencuri ketahuan, kenapa digebukin nanti? Atau begini aja lah ditanya, kenapa nggak seperti kowe, Audia? Kenapa Tuhan itu nggak seperti kenapa nggak? Begitu aja lah bikin pertanyaannya, kan udah. Oh iya.
Ya biar kenapa Bapak enggak susah jawab. Seperti saya Aldi kau bilang. Oh iya, biar enggak saya seperti Pak Tarigan juga ya. Kalau Bapak Tarigan sakit kepala silahkan, nanti saya kirimkan bodrek 2 lapis. Itu namanya pertanyaan pertanyaan orang kena sabu itu. Terserah. Itu tadi peperangan tadi. Kita nanya udah nyabu rupanya tadi. Oh iya, nyabu. Nyarapan bubur ya. Pertanyaan tadi dulu jawab. Al-Qur'an itu ditulis apa turun? Jawab dulu ya ditanya tadi sama Ustaz. Dua ayat berapa peperangan tadi? Berarti Pak Tarigan enggak pernah baca Injil ini ya? Aku mau nanya, kalau Alkitab nggak perlu lagi kutanyai kelentah kesekalian, karena saya sudah yuk paham. Aku mau nanya Al-Qur'an itu. Ya kan Bapak belum paham kitabnya sendiri, Pak. Nah, Bapak sendiri aja belum tulis. Cuma mau bertanya tentang Al-Qur'an, makin error Bapak nanti. Nanti paham error Bapak. Bapak pahami kita Bible-nya dulu Pak, baik-baik. Jangan karena Quran, nanti Bapak nggak bisa bahasa Arab. Nanti saya bahasa Arab, Bapak nggak ngerti. Nanti tanya kemana-mana. Al-Quran itu ditulis oleh manusia atau nuzul iya atau turun dari langit. Ya, nanti saya gini, pakai bahasa Arab tanya. Berapa itu perangan naga tadi? Coba jelas dua ayat berapa? Satu itu aja dulu. Jawablah Pak. Udah dibaca Pak kitabnya. Nah, dibuka di wayu berapa dia? Bapak belum paham kitab Bapak, Bapak nanya Al-Qur'an, ini makin enggak paham Bapak nanti. Kalau Alkitab iya perlu kutanya, kalian yang perlu kutanya ada Al-Qur'an. Kalau Alkitabku ngapain? Bahkan Pak Tarigan tanya. Pak Tarigan, di surganya Pak Tarigan tuh kata kitab Wahyu itu panjangnya itu cuman 24.000 mil loh Pak. Sempit banget itu Pak, 24.000 mil itu Pak. Gak muat. Sempit itu Pak. 24.000 stadia Pak, atau stadia itu bahasa Greek Pak, dalam bahasa Inggrisnya miles. 24.000 mil Pak cuma. Ustaz Ali. Memang surga itu sempit kecil bagi orang yang tidak percaya seperti kalian, tapi bagi orang yang itu percaya Anda Pak yang ngomong Pak, bukan saya Pak. Gimana kok malah Ustaz Ali. Surga itu Ustaz memang abangku. Dalam Kristen pun dikatakan sempit jalan ke surga itu bagi kecil seperti lebih gampang onta masuk kepada melalui lubang jarum daripada orang-orang seperti kalian yang anti Kristus yang orang tidak cocok dalam surga itu. Tapi kalau orang yang percaya ya dia mendapatkan jalan lurus. Jadi kalau menurut Pak Tarigan surga 24.000 mil itu gede apa sempit Pak? Pak Amir. 250 juta, Pak. Memang surga itu sempit bagi orang yang tidak percaya, tapi bagi Pak orang yang percaya surga itu sungguh indah dan luas. Begitu. Pak Amir, monitor Pak Amir. Monitor. Coba tolong dinaikkan si Wali Umur, itu Wali Kejawen mau debat sama saya katanya. Saya turun ya. Enggak apa-apa Ustaz. Oh ya saya turun ya. Saya turun dulu, jawab dulu pertanyaan tadi. Tarigan turun dulu sebentar ya. Ini masih mau ada debat sama waliullah ini, wali setan ini. Coba naikkan dia Pak Amir. Oke. Okay. Ustaz Aldi, Bang Ben enggak apa-apa. Ustaz Aldi jadi gimana, moderatornya. Ustaz? Ini orangnya. Oh, moderator. Oke, okay, oke. Okay. Saya waktukan ya, sama-sama 2 menit Bang Ali ya, Ustaz. 3 menit. Oh 3 menit, oke. Okay. Bang Roni, bisa lihat tanuk timer, ada timernya? Saya pandu bisa waktu dan juga tempat. Oh ya okay, siap. Pertama kita kasih kesempatan buat abang dah kita waliullah. Setelah itu baru Bang Ali, sama-sama 3 menit. Pertama closing pertama. Silakan. Buka pertama. Setelah itu baru adu argumen. Silakan saya mulai dari abang Ali ya, Ustadz.
Bang Roni siap timer? Gak apa-apa, tamu duluan nanti kedua saya. Oh tamu, oke okay, siap. Saya persilahkan kepada Abang Da Waliullah Tafadhol Mashkur.